Oh iya. Jajang, this is interiornya ya guys. Halo Uling. Halo Uling. Ini parkir norm tanandung suka tombol. Tanyain dong, aku kan masih belum bingung. Belum bingung. Aduh, pakai tombol, coy. Rem tangan. Elak. Nah, awas dulu. Iya. Bang. Ya. Kemarin rem tangannya pakai apa kemarin? Itu sama. Tombol kan? Tombol. Yang mana? Itu parkir ya. Kayak itu ya. Jadi kalau Abang jadi gini. Gimana caranya nih, Bang? Dan ini kan pasang. Eta. Kalau Abang udah masukin gigi. Ini kan masukin gigi. Kalau Abang nggak pasang seat belt, Abang bisa turunin. Tapi kalau Abang pakai seat belt, Abang udah masukin ke D, dia otomatis akan mati sendiri. Oh, gitu. Otomatis. Jadi kalau Abang udah pakai seat belt ini, Abang udah masukin gigi, Abang udah di D, udah tinggal gas aja, dia mati sendiri. Oh, iya. Karena yang pertama itu seat belt yang dia baca, udah kepasang. Rem tangan. Itu rem otomatis tangan. Dia ya? Iya, otomatis. Kalau seat belt udah kepasang. Rem tangannya ini gitu. Iya, ini rem tangan. Oh. Kalau ini auto brake hold. Auto brake hold ini jadi gini, sistemnya itu kalau Abang di lampu merah, Abang kan males nih injek rem. Abang aktifin ini, dia akan otomatis ngerem sendiri. Yang mana? Ini. Oh. Yang A ini. Oh. Jadi Abang nih di lampu merah, ini kan aktif, udah nyala. Nah dia, Abang udah berhenti sempurna nih. Satu detik dia langsung kebaca. Oh gitu. Satu detik. Satu detik dia langsung kebaca. Abang lepas rem kaki, apa kaki rem di kaki lepas, dia akan ngerem terus. Dia nanti di sini ada tanda. Oh gitu. Nanti di sini ada tanda A. Itu berarti auto brake hold-nya nyala. Terajar ya aku ya udah. Jadi itu tadi kalau misalnya posisi D tadi kita pakai rem tangan, berhenti juga coba. Oke baik, saya masih belum mengerti. Saya sambil nggak apa-apa. Nanti kita aku jalan, ingatnya cuma ini aja charging wirelessnya doang. Wireless charging, yang penting HP-nya bisa wireless charging. Oh, terus ini apaan nih? Itu USB buat nyambungin nanti kita terus kesini. Gini bang, kalau misalnya kita parkir bebas. Oh, netral. Nah, ini ada kunci apa namanya? Jadi gini bang, ini kan nanti mati. Iya. Nah. Itu langsung ini ada tombol di sini. Ini ada tombol. Nah, langsung di N. Di N. Oh, gitu. Ini ada tombol di sini. Enggak usah masukin kunci lagi ya? Iya. Oh. Ini ada tombol nanti di N. Nanti jadi harus agak cepat sih. Nanti saya ajarin pas kita udah jalan. Oh, okay. Kita parkir paralel. Oh, iya.